Kembali lagi bersama saya Agung Muhammad atau Selekizen, berada di daerah Medan. Ini daerah Gatot Broto. Jadi tadi si aku nge-grab ya, dan niat untuk nge-grab dan driver juga tidak ada orderan yang masuk. Jadi kemana lagi kan? Akhirnya ya udah, hari ini aku manfaatin untuk ngevlog aja. Petrodeli ya, ini katanya gratis nih, cuman belum pernah nyoba. Luar biasa. Bangsat, ngeri mendadak. Biasanya harus di bawah sini, di bawah sini tuh ada orderan. Jadi kalau mau diaktifin aja langsung dihubungi. Jadi karena ini udah menentu, jadi pas mau ngerekam itu udah tetel, itu udah terus. Jadi pas mau ngerekam dihidupi, jadi udah auto ngerekam. Jadi kalau mau udah siap, tinggal mati. Jadi nunggu baterai lowbat sekitar 5 menit setelah. Sebenarnya lebih simpel sih sekarang. Kalau memori kalian ya, kalau kamera action-nya udah tua atau udah model lama, udah jelek lah. Kalau yang baru beli di gini sayang, soalnya ini udah full hack sih. Maksudnya udah rusak juga, jadi udah di lefek lah. Jadi udah dibolongi juga, ini bagian tutupnya. Yang mati awal tempat itu udah dibolongi untuk bagian chargernya dicolok gitu, jadi dijebol lah. Terus nyarbur ke dalam sini. Ini udah anjan sih harusnya. Minyak banyak ya, berapa? Mau apa? Ini lampu merah panjang nggak? Oke geng, itu geng ya. Oke geng. Oke. Sekali, Mas, tahun sekali, Imbe, kemarin 2020 sekali. Ya kan? Oh, ini lapangan terus kita nih. Oke. Okay. Kiri juga? Oh, sama ya? Apa? Dari kiri juga kita ya? Oke, kembali lagi bersama saya di channel Lucky Gen TV. Oke. Nah. Oke.
apa ya logonya? Kembali lagi bersama saya Lucky Gen TV. Apa cerita? Ya, jadi cerita di Medan ya, jadi cerita di jalan garis itu ada. Jadi hari ini itu banyak ngambil orderan ya, mengisi waktu luang sambil ngevlog. Kadang ngambil rapper ya, mana tahu ada orderan dekat rumah, ngambil mayan buat isinya cuy, maka langsung ide helm keluar, jaga-jaga gitu. Jadi kita tuh ngevlog gratis, minyaknya dibayarin sama penumpang gitu. Masa ini kan ngevlog bong-bong uang, sekarang ngevlog kalian cari uang dikit dikit sih, karena kan paling sehari dapat 2 order aja kan gitu. Oke, karena berhubung kemarin ada rencana pengen nyari mobil, maunya sih kemarin tuh Toyota Rush ya, period Toyota, cuman akhirnya jadi milih Velox karena kalau period tuh agak mahal, besar, dan mungkin kita lebih boros, kita lebih hemat ya, body kecil tapi ya keren. Jadi aja cukup lah buat Velox gitu. Ini ya lah. Kalau dari bentuk sih cukup keren sih sebenarnya. Gue lebih SUV banget gitu. Walaupun mungkin ya semisinya bisa ya, kalau masalah ya karena ya, ya bisa dibilang dia mirip-mirip sama CRV, tapi semisinya Mobilio, semisinya Pajero gitu lah. Nah kalau R3 ini R3 sih aku kurang suka sih, maksudnya aku lebih suka bentuk yang dulu ya, cuman nggak tahu kenapa R3 yang dulu itu kita bawaan tuh pengen ngebut aja, nggak tahu kenapa ya, karena ya pasti sudah menjadi kan kayak
Contoh kalau kita di atas jam 11, yang ini kebetulan masih jam 10, jadi masih aman. Kalau sekitar jam 11 ke atas mending jangan, karena ini sangat rawan daerahnya. Oke, banyak. Nah, berarti jalannya di sini juga jelek ya, jadi waduh, nggak baik gitu, buat goyang.
dan macet juga sebenarnya. Ini sama.